Kok ngumpet dulu, kok ngumpet dulu, kok ngumpet dulu. Oh 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 oh. Monster biru, semoga kamu enggak bisa ngelihat Koko. Monster biru. Oh oh oh, bad bad, sangat buruk, sangat buruk. No 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 no. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kokoku. Di video ini, Koko akan memainkan game Roblox lagi yang berjudul Rainbow Friend. Jadi teman-teman, di sini Koko bersama teman-teman sekolah Koko dan bersama Alpha, subscriber Koko dan pastinya juga teman kalian akan pergi berlibur menggunakan bus kuning ini. Tapi tiba-tiba, Koko nanti akan bertemu dengan monster yang berwarna-warni, teman-teman. Serem banget. Sebelum Koko lanjut videonya, buat teman-teman lagi nonton, boleh kalian dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya agar kalian semua bisa semakin dekat dengan Koko dan Koko juga bisa semakin dekat dengan kalian. Dan buat teman-teman yang pengen ikut teman bersama Koko, kalian bisa saja langsung join ke grup Roblox Koko yang bernama Kokoku Official. Nanti linknya bakal Koko taruh di deskripsi ya. Oke, ayo bantu tembusin channel Koko sampai 1k subscriber teman-teman. Terima kasih. Let's go. Ayo Alpha, mari kita menaiki bus kuning ini. Let's go. Cepat-cepat Alpha, masuk Alpha. Cepat sini. Nanti kamu tidak kebagian main, alias tertinggal. Let's go. Kita akan menunggu 10 detik lagi untuk naik ke bus warna kuning ini, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, di sini Koko sudah berada dalam mobil. Dan itu Koko ada di belakang tadi. Dan wow, apa ini? Outworld. Apa nih? Kenapa nih, teman-teman? Oh, ada yang mengubah arah jalan kita, teman-teman. Wah, siapa tuh yang berani mengganti arah jalan kita? Ya, kita tersesat dong berarti, teman-teman, di sini. Oh my god. Aduh. Dan oh, tiba-tiba kecelakaan, teman-teman. Astaga. Oh, wow. Itu siapa? Dicari sama siapa dia, teman-teman? Astaga. Tiba-tiba kita semua dibawa ke dalam ruangan yang sangat misterius ini, teman-teman. Astaga, teman-teman. No. Aduh, aduh. Serem banget ya baru main. Wow, kenapa tuh? My block fell over. Iya. Terus all you have to do. Oh, oke. Kita disuruh mengumpulkan kembali kotak-kotak alias balok-balok yang tadi, teman-teman. Oh, oke. Kita harus mengumpulkan 24 balok ini. Oke, dan ternyata kita bisa ngumpet juga dong dengan kardus ini, teman-teman ya. Kita bisa menyamar menjadi kardus, teman-teman, kalau ada monsternya. Kalau kayak gitu, ayo Alpha, mari kita lanjutkan game ini, Alpha. Mari kita kumpulkan 24 balok ini. Let's go. Wow, gak ada apa-apa di sini. Dan ayo, mari kita cari dulu blok-blok itu ya. Pokoknya ada 24 blok. Oke, Alpha, kita mungkin harus berpisah dulu karena misinya adalah cuma disuruh mencari alias mengumpulkan 24 blok. Dan udah ada 9 blok dong yang ditemuin. GG banget loh teman-teman Koko loh. Gila. Keren. Koko aja belum nemu satu pun. Oh, udah nih satu nih. Nah, let's go. Dan oh, ini ruangan apa, teman-teman? Wow, ini ada area pertambangan ya, teman-teman. Astaga, serem banget. Tenang aja, Koko udah ngumpulin 2 balok, santai. Mungkin Koko bakal ngumpulin banyak dulu semuanya, lalu Koko bakal taruh di tempat meja yang tadi, teman-teman. Let's go. Ayo. Ini ke ruang mana lagi, teman-teman? Teater. Teater apa ini, teman-teman? Wow, udah ada 14 balok dan di sini nggak ada balok lagi yang Koko temuin, teman-teman. Dan jeng, ruangan apakah ini? Oh, no, itu dia monster birunya. No, monster biru. Padahal kamu sama Koko sama-sama biru loh. Kenapa kamu mengejar Koko? Warna kita sama. Seharusnya kita temenan. Coba lihat kupluk sama matanya. Kan sama-sama juga tuh, lihat nih. Tuh, sama tuh kan. Tuh, mata sebelah kiri sama yang sini kan sama. Nggak mau. Jangan ajak Koko. Mister biru. No. Kok mister? Maksudnya monster biru. No. Jangan ajak Koko. Jangan ke sana. Aima. Ya, mati dong dia. Ya udah deh, mau gimana lagi ya. Dia tidak akan bisa mendengar suara Koko juga. Sayonara. Semoga kamu bisa bertahan hidup ya. Ayo. Sabar dulu. Kita kemana ya? Kita ke sini mungkin. Nah, ayo. Kita ke daerah sini. Apakah ada balok-balok lagi di sini? Oh, tidak ada lagi. Oh, bisa 2 balok doang ternyata. Cuma punya Koko doang. Ya udah deh, Koko akan menggocek-gocek dan Koko akan taruh 2 balok itu. Sabar. Please, semoga udah nggak ada ya. Udah nggak ada, teman-teman. Let's go. Mari kita taruh dan yeay. Sudah berhasil kita kumpulkan 24 balok. GG Gaming. GG Gaming. Tim Koko jago-jago banget nih, teman-teman. Dan apa lagi nih yang terjadi? Oh, ada monster yang berwarna hijau dan kaki sama tangannya panjang banget, teman-teman. Wow,
Jangan bilang di dalam room ini sekarang udah ada dua monster. Yang pertama monster biru dan yang kedua adalah monster yang berwarna hijau tadi, teman-teman. Astaga, Alpha, apakah kau masih hidup? Mantap, Alpha, kamu jago banget ya. Masih hidup, let's go. Malam berikutnya mungkin Koko bakal ganti ke bahasa Indonesia aja ya, teman-teman ya. Biar lebih paham lagi dan lebih gampang dimengerti. Oke, let's go. Yuk, malam berikutnya dalam hitungan 5 detik. 3, 2, 1. Let's go. Mari kita mulai petualangan malam baru kita, teman-teman. Wow. Kedengarannya seperti hijau terjaga. Terus saya berpikir dia tahu Anda ada di sana, pasti dong. Tuh kan bener kan, teman-teman? Tidak perlu khawatir tentang dia, dia buta. Oh, oke. Iya bener juga, kalau misalkan dia nggak bisa melihat, gimana caranya dia menangkap Koko? Kan nggak bisa ya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut dengan monster yang berwarna hijau itu. Kita harus takutin dengan monster yang berwarna biru. Oke, Alpha, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai meninggal ya, Alpha ya. Kita harus bisa menamatkan game ini, oke? Kalau ada monster biru, kita lari. Kalau ada monster berwarna hijau, kita santai aja. Karena monster itu tidak bisa mendengar kita. Oke? Okay? Let's go, Alpha. Mari kita lanjut lagi. Dan kita di sini disuruh mengumpulkan... Bro. Apa ini, teman? Bungkusan makanan selam... Ada monster birunya sama monster hijau. No. Lari. Oh, ngumpet dulu. Oh. Koko nggak ngumpet ternyata. Koko malah berlari-lari dan jongkok dong. Astaga, no. Kabur dulu. No. Koko ke sini aja deh. Di sana ada monster biru sama monster hijaunya. Serem banget. Turun aja deh ke sini deh, yuk. Ayo, mari kita turun dan kita harus mengumpulkan 12 bungkusan makanan lagi. Let's go. Pasti kita bisa semuanya, teman-teman. Karena tim Koko di sini semuanya sangat jago banget tuh, lihat. Udah kekumpul 8 padahal Koko baru ngumpulin satu bungkusan makanan, teman-teman. Astaga. Let's go, Cahil. Tapi by the way, kita kumpulin bukan makanan ini dari mana? No, itu monster hijaunya. Walaupun dia nggak bisa melihat, tapi lihat tangan dan kakinya panjang banget, teman-teman. No. Koko takut kena. Oh, kalau Koko kena, Koko bisa langsung meninggal soalnya. Oh, no, ada monster birunya. Tolong. Ngumpet dulu. Tidak mungkin tahu. Lala. Koko di mana, hayo? Kamu nggak tahu kan Koko ada di mana? Padahal Koko ngumpet di kardus. Haduh. Let's go. Mari kita mencari lagi bungkusan makanannya. Dan di sini ada lagi satu. Nice banget. Kita ambil dulu. Di sini ada apa lagi, teman-teman? Oh, nggak ada apa-apa di sini. Oke. Mari kita naik ke atas. Let's go. Kita harus mengumpulkan 5 lagi ya. Karena di sini kurang 7, di Koko udah ada 2. Let's go. Nggak ada apa-apa kan di sini kan? Aman kan, teman-teman? Harusnya aman ya. Kalau nggak aman mah, waduh, bahaya sekali. Ini daerah apa nih, teman-teman? Wow, ada area taman dong di sini. GG gaming banget. Ayo. Siapa namanya? Chaeli. Ayo, Chaeli. Mari kita taruh dulu bungkusan makanannya. Ayo, Koko udah ada 2, kamu ada 1, dan kita udah ada 15 mungkinnya. Ayo, let's go. Kenapa kamu ngumpet? Udah nggak ada apa-apa kok. Jangan takut. Santai aja. Oh, kumpulin juga di sini juga ternyata. Oke, let's go. Udah 13 ya? Oh, itu dia. Monster warna hijaunya. No, teman-teman. Berhati-hati dan ya. Dia ketangkep dong, Black Hole. No. Walaupun mata dia buta, tapi dia masih bisa mendengar suara langkah kaki. Dan yang pasti tangan dia sangat panjang. Dan ada apa lagi nih, teman-teman? Ada monster berwarna orange sekarang. No, jangan bilang di sini ada 3 monster. Itu sebuah kejutan. Orange meninggalkan guanya. Astaga, bener kan, teman-teman? Ada monster orange kan, teman-teman? Karena dia mencium bau makanan. Jadi dia kabur dari sarang dia yang ada di goa. Ya elah. Malam ini adalah malam terakhir. Nah, yeay. Malam terakhir. Ye. Disuruh perbaiki mesinnya. Oke. Okay. Ye. Kenapa lagi nih? Mengapa ventilasi mulai bocor? Kenapa tuh ventilasinya, teman-teman? Dan kita di sini disuruh mencari 14 kering agar bisa memperbaiki generator yang milik si nggak tahu deh orang yang menjebak kita ke sini, teman-teman. Oke. Okay. Langsung saja seperti biasa, kalau bakal turun ke sini dan kita akan mencari ada suara apa itu? Oh, no, food di situ ada monster lagi, teman-teman. Astaga. Berarti di sini Koko harus jauh dari ventilasi, teman-teman. Nggak boleh dekat-dekat sama ventilasi ya. Karena bisa langsung meninggal ya. Ada monster warna baru lagi di sana. Astaga. Berarti ada 4 monster dong di sini, teman-teman. Aduh. Malam terakhir adalah ujian terakhir yang sangat menyeramkan. No, sabar dulu, di sini ada lampu warna ungu. Mantap banget. Let's go. Kita masuk ke sini.
Oke, sabar dulu, di sana ada ventilasi, awas jangan deket-deket. Kalau deket-deket Koko bisa tertarik dan langsung meninggoy teman-teman. No, ada area taman tapi nggak ada apa-apain di area taman ini teman-teman. Aduh, tuh lihat tuh di situ tuh ada monsternya dong. Hati-hati, Koko belok sini aja dulu. Di sini ada screen lagi kak. Oh, nggak ada juga. Dan wow, bagaimana udah kekumpul 8 screen dong di sini. Mending Koko ngumpet dulu di sini. Sabar, ngumpet dulu. Kamu tidak akan bisa menangkap Koko. Dan di sini ada garis-garis merah apa nih? Sepertinya seseorang lupa memberi makan orange ya. Orange-nya keluar dong berarti. Ya, bentar. Koko ngumpet dulu. Monster biru. Semoga kamu nggak bisa ngeliat Koko. Monster biru. Bad. Sangat buruk. No. Untung aja. Aduh, kenapa Koko buru-buru keluar dari kardus sih? Padahal kan ada monster biru di sana. Astaga. Untung aja Koko nggak meninggoy loh. Aduh, dan itu dia. Monster berwarna orange-nya. Itu dia, teman-teman. Kita berhati-hati dengan dia. Jangan sampai kena. Berarti dia lewatin jalan yang ada tanda oranye-oranye ini, teman-teman ya. Oke. Kita nggak boleh buru-buru ke sana. Dan sorry. Tinggal screen punya Koko doang ya. Aduh, sabar dulu, punya Koko doang nih. Dan yeay, sudah berhasil. Akankah kita bisa kabur dari tempat ini, teman-teman? Ya, kenapa lagi nih? Ya, malah mati lampu dong, kocak. Ya, mesinnya rusak ya? Ya, elah, teman-teman. Mesinnya rusak. Dan Alpha, nice banget. Alpha, kamu masih hidup, GG Gaming, Alpha. Kamu adalah teman sejati Koko di game ini. Kita harus bisa kabur di ruangan ini bersama-sama Alpha dan teman-teman yang lain. Dan ya, ternyata sekarang mati lampu. Dan Koko disuruh melakukan satu misi lagi ternyata, teman-teman. No. Yaudah, ayo semangat semuanya, teman-teman. Koko berharap semoga kita semua bisa lolos dari tempat ini tanpa ada yang meninggoy lagi, teman-teman. Oke, let's go. Apalagi nih, sepertinya Anda harus menghidupkan kembali kekuatan. Oke. Temukan cara untuk menyalakan generator cadangan. Ya, elah. Disuruh cari apa lagi nih kita nih? Siapa tahu, mungkin aku akan membiarkan kalian semua pergi setelahnya. Janji ya. Setelah ini kamu akan membiarkan Koko pergi ya. Janji ya. Awas aja kalau kamu janji. Akan Koko pukul-pukul kamu nanti. Let's go. Ayo, kita sekarang disuruh mencari 9 baterai. Oh, ini easy. Ini easy. 9 baterai, easy. 2, 3 baterai sudah Koko kumpulkan. GG Gaming banget nggak? Santai. Tersisa 6 baterai lagi yang harus Koko cari. Seperti biasa, Koko akan turun ke sini karena di sini biasanya itu ada baterai-baterai yang lainnya, teman-teman. Alias ada barang-barang yang lain di sini. Adakah di sini? Ya, tumben banget nggak ada. Oke, let's go. Tenang, teman-teman. 3 baterai sudah di tangan Koko, yang artinya kita sabar dulu. Kita ke sini. Itu dia, ada monster di sana. Yang buru-buru, sabar dulu. Jangan dekat-dekat. Koko kena. Ya, elah. Koko mati dong, no, teman-teman, maukan Koko? Oke, teman-teman, di sini Koko akan ngulangin lagi untuk mencari 9 baterai. Aduh, sayang banget tadi Koko meninggoy. Dan di sini Koko nggak bersama si Alpha lagi. Karena si Alpha yang nggak tahu tiba-tiba keluar. Jadi di sini Koko akan lebih fokus lagi, teman-teman, oke? Ayo, semoga Koko bisa menamatkan game ini ya, teman-teman. Ayo, cuma 9 baterai kok. 9 baterai itu gampang, teman-teman. Koko nggak boleh terburu-buru dan tidak boleh kena lagi di ventilasi ya, teman-teman ya. Haduh. Nice banget. Koko sudah menemukan 2 baterai. Langsung aja Koko taruh sini. Dan 3 baterai bahkan Koko dapatnya. Wow and wow. GG Gaming, let's go. 3 baterai udah Koko taro. Dan wow, Koko terlalu GG sekali. Nah ini monster ini nih, teman-teman, yang telah membunuh Koko tadi ya. Koko nggak boleh sampai meninggoy lagi karena dia. Oke, kita cari 2 baterai lagi untuk menamatkan game ini, teman-teman. Let's go. 2 baterai lagi, pasti kita bisa. Ingat mantranya apa, teman-teman? Fokus, trulala. Let's go. Kocak. Ayo. Di sana ada monster warna hijaunya dong. Nggak mau. Koko nggak mau ke sana. Ayo, please, 2 baterai lagi, teman-teman. Apakah kalian sudah mengumpulkan 2 baterainya atau ada yang menemukan gitu 2 baterai lagi? Ayo. Koko nggak mau meninggoy lagi. Nah, di sini ternyata. Hey. Di sini ternyata. Ya, perasaan dari Koko lewat nggak ada 2 baterainya dah. Kenapa sekarang ada? Kocak ini game. Ternyata spawnnya berbeda-beda, teman-teman. Oke, sabar dulu. Di sini ada monster warna hijaunya. Sudah 9 baterai
kita temukan, tinggal Koko taruh aja. Let's go kita taruh. Wow, nice, let's go. Kita berhasil mengumpulkan 9 baterai dengan sangat-sangat EZ Gaming, GG Gaming. Ayo, apakah Koko bisa menamakan game ini? Apalagi nih? Sepertinya kita kembali ke dalam bisnis. Apalagi nih, coy. Aduh, ada-ada aja nih. Terima kasih telah menghidupkan kembali kekuatan. Iya, sama-sama. Yang penting kamu lepasin Koko sekarang. Sebagai hadiah, aku akan membiarkan kalian semua pergi. Yeay, akhirnya kita semua dibiarkan pergi. Tapi pertama-tama, aku akan memberimu pesta perpisahan. Boleh. Aku suka pesta. Boleh. Pastikan Anda semua menembus tiket pesan Anda. Iya, kok pesan pesta? Pesta maksudnya, temennya. Astaga. Kok nggak fokus? Apa nih? Setelah pesta, aku akan membiarkan kalian semua pergi, aku berjanji. Iya. Terima kasih banget loh. Kamu udah pengen nganuin pesta demi Koko. Iya. Ada Adam, ada ALN, air sama keras. Mantap banget. Kalian semua masih hidup ya, teman-teman. Let's go. Ini apa nih? Oh, tau ke sini. Oke. Kita tunggu 10 detik lagi untuk ke malam berikutnya. Alias, untuk ke pesta. Yeay. Apakah kalian semua udah siap untuk pesta, teman-teman? Let's go. Mari kita makan yang banyak. Biar kita kenyang ya. Oke, let's go. Saya sangat senang Anda bisa membuatnya. Iya, aku juga seneng. Gak apa-apa. Bersiaplah untuk kue selamat tinggal yang lezat. Nyam. Kita harus memakan kue yang banyak. Ayo. Setelah semua orang mendapatkan sepotong kue, saya akan membuka pintu. Ya udah, pokoknya bakal dibuka pintu setelah kita makan kue ini, teman-teman. Oke, let's go. No. Di sana ada monster berwarna birunya, monster blue. Kamu kenapa terlihat begitu sedih di sana? Lah, kocak kok hidup sih? Loh, ini pesta macam apa ya? Kita ternyata masih dijebak lagi dong. Ini bukan pesta. Awas, jangan sampai kena balon-balonnya, please. Jangan sampai ada yang kena balon-balonnya, teman-teman. Kalau kalian ada yang kena balon-balonnya, wah, kita bisa meninggal sih, teman-teman. Ini cilaka banget, teman-teman. Oke, berhati-hati, ayo. Ayo berhati-hati, siapa lagi dari di sana? Ayo, satu lagi sini berhati-hati. Jangan sampai kena balon-balon ini ya. Ya, kocak. Ya, si Cok sini gimana? Ya, kocak. Gimana? Ya. Oh, enggak. Hehehe. Aman. Aman terkendali. Keras. Jangan begitulah, keras. Ih, si keras ini kocak loh, dibunyiin loh. Balonnya jadi pecahin, kocak. Kita gak bisa kabur ya. Oh, dia gak bisa ngajak ke sini. Ayo pecahin lagi. Ayo, ini kok pecahin nih. Kabur. Kamu gak bisa ke sini. La. Ayo sini Adam, cepat Adam. Kamu masih bisa Adam. Nice. Adam, kamu ganteng sekali Adam. Mantap jiwa dan GG Gaming. Ayo, keras. Wow. Dia pecahin balon ini lagi. Apakah kita akan kekejar di sini? Enggak kekejar juga. Terus kita ngapain di sini, kocak? Ada balon jatuh. Iya. Dia ngejar ke sini dong. Ada pintu terbuka. Oke, nice banget ini. Gimana caranya, teman-teman? Gampang. Ayo, kita pisahin semuanya. Cepat. Sebelum monster ini datang, teman-teman, cepat. Aduh, pinggirin dulu. Kita jangan sampai meninggal di sini. Ayo. Wow, keras. No, kenapa kamu diam di sana, keras? No, cepat. Kita pergi semuanya ya. Adam dan siapa depan Koko ini nggak tahu. ALN, ayo cepat, kita kabur. Ayo kita kesini dulu, sabar dulu, fokus dulu lala. Jongkok. Ayo kita kabur. No, Adam ditemukan, teman-teman. Adam. No, kenapa Adam? Dan yey. Ini dia pintu keluarnya. Let's go, ALN. Kita berdua berhasil selamat dari tempat ini. Let's go. Kamu tidak akan bisa mengajar aku. Kok kesini? Kamu tidak akan bisa mengejar aku, monster biru. GG, ALN. Let's go. You survive, GG Gaming. Ternyata selama ini dia yang menjebak kita, teman-teman. Iya, betul. Kamu benar-benar telah meremehkan Koko ya, dasar kamu ya. Semua akan menjadi jauh lebih gila. No, enggak. Aku tidak akan lagi terperangkap oleh kamu ya, dasar monster botak yang berwarna merah. Botak memang selalu meresahkan, teman-teman ya.
Let's go. Berarti kalau begini Koko berhasil menamatkan game Rainbow Friend GG Gaming. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video Koko di game Rainbow Friend ini. Jujur aja ini game memang benar-benar seru banget dan memang benar-benar keren. Semoga kalian semua bisa terhibur dan makin suka dengan channel Koko ini. Kayak lagi Koko pengen ingetin, silakan dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya agar Koko bisa semakin bersemangat lagi membuat konten Roblox dan menghibur kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang pengen bersama Koko, kalian bisa langsung aja join ke grup Roblox Koko yang namanya adalah Kokoku Official. Nanti linknya bakal Koko taruh di deskripsi. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye, dadah.